Luka Hang Kasturi, karya Esa Mansai. Maaf, Dayang Vina. Terpaksa aku seru karena terlalu bernanah batinku. Terdesah. Pasti kau lebih tahu maksudku. Maaflah jika kau sedang berada. Aku menyaksi samudra resah bergelora. Hazanah kitab, syair, dan warga dalam bahtera tua sedang terbakar. Darah mula terpercik, nazak nadi bangsa terasa dinding sejarah dicakar-cakar. Dan kerana kini bahasaku tak begitu dihirau laksamana dan abjad jatiku luruh tercungap di sisi pusara Dayang Vina. Sama ada terlihat bahtera atau terbaca warga, bolehlah kau ketawa mengibar watikah rahasia yang sudah pun mengejek kita. Dalam taufan petir yang bertengkar, harus kini diberitahu anak cucu cuma tiga kata pusakamu dan abjad Romawi saja mungkin jangan. Bakal banyak keris kita, mungkin pelur. Banyak lembing pedang, mungkin sembil. Gagal melindungi bahasa dan abjad anak cucu. Kita dustai sekafilah kongres panjang selepas sekapal hazanah tenggelam. Tapi laksamana tersasau bertitah. Di situ harusnya surau, terbina ia. Di situ layaknya istana, tersergamlah ia. Di situ patutnya mufti, tertunailah ia. Laksamana menjadi penenung paling mewah. Teja makin tercium bau jenazah. Bukit mula dimercupi istana. Rimba diredah menjadi ladang silat, helang diramal dapat memeluk awan dan kelawar boleh menjadi hujan. Begitu kita dijanji dengan sepi mimpi, dipasti sempat menebus kewujudan diri cuma tanpa bahasa dan abjad ribu. Kita dustai sekafilah kongres panjang Dayang Vina. Kau terpaksa aku seru karena terlalu luka hati nurani. Kini pulanglah sesyahdu-syahdumu walau masih tak sembuh lukaku. Kita semakin telanjang hadapi mentari, lebih telanjang setelah mentari.